Alhamdulillah, channel Marsha TV sekarang sudah terverifikasi. Bagaimana sih cara mengajukan verifikasi channel? Kita simak video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Wartono. Oke, pada kesempatan kali ini saya mau membagikan pengalaman saya untuk mendapatkan rencana verifikasi, ya, seperti akun-akun yang sudah terverifikasi itu, ya, mendapatkan rencana verifikasi, maksudnya rencana tanda centang, ya. Jika kita lihat channel, ya, seperti ini ada centangnya Mbak Tina Bule, terus Kevin Indrawan, ya, ada centangnya, ya, lampu Islam. Nah, gimana sih cara mendapatkan rencana verifikasi seperti ini, ya, tanda? Pertama, syaratnya channel sudah mencapai 100.000 subscriber, ya. Nah, kemudian tentunya sudah ada videonya dan ada channel art, profil, deskripsi. Memang ada channel yang mencapai ratusan ribu subscriber tapi nggak ada videonya. Ada, ya, ada. Oke, langsung aja, ya, caranya seperti apa. Pertama, di sini kalian pastikan dulu channel kalian yang mau kalian ajukan untuk verifikasi itu sudah di set sebagai channel di default, ya. Karena terkadang di channel itu memiliki banyak channel, ya, satu akun. Nah, seperti ini ada beberapa channel. Jadi pastikan channel yang sudah mencapai 100.000 itu di set sebagai default, ya. Selanjutnya tinggal masuk ke ketikan di browser, ya, support.google.com/youtube. Oke, kemudian dapatkan dukungan pembuat konten. Kemudian ini, ya, fitur channel dan video. Kemudian kita masuk ke ini, kirim email. Sini ada apakah penerimaan verifikasi, ini pelajaran pelajari lebih lanjut, klik. Nah, ini.
aja ya itu channelnya. Oke, selanjutnya kita paste di sini. Setelah Anda mengajukan, kami akan meninjau channel Anda. Kami memverifikasi channel yang satu asli. Channel Anda harus mewakili kreator, merek, atau entitas asli yang diklaim. Kami akan memeriksa faktor lain untuk membantu memverifikasi identitas Anda seperti usia dari channel Anda. Kami juga dapat meminta info atau dokumen lainnya. Lengkap, channel Anda harus bersifat publik ya. Aktif di YouTube, memiliki deskripsi, icon channel, dan konten ya. Jadi kalau tidak ada kontennya, tidak bisa diverifikasi. Mungkin perlu waktu beberapa minggu hingga channel telah diverifikasi. Oke, sudah ya. Cuma ini kita lanjut kirim aja. Terima kasih telah mengisi permohonan verifikasi channel. Anda akan segera menerima email konfirmasi kami. Email konfirmasi, kami akan melihat informasi yang diberikan dan menghubungi Anda kembali dalam beberapa minggu ke depan. Oke, ini kita tinggal menunggu aja. Depan ya, mungkin beberapa minggu kita tunggu. Namun ini langsung dapat juga kita emailnya ya. Kita dapat dari email dari YouTube. Creator support team, thanks for your request to verify your YouTube channel. Ya, seperti ini langsung dapat emailnya. Tapi ini nanti masih menunggu untuk pemberitahuan. Oke, setelah menunggu beberapa lama ya, cukup lama, beberapa minggu, akhirnya dapat juga email dari YouTube creator ya, channel verification application. Jadi sini dari 27 Juli dapat balasannya tanggal 19 Agustus, jadi hampir 1 bulan ya, sekitar 3 mingguan lah ya. Ini sudah dapat. Halo, terima kasih atas kesabaran Anda selama kami memeriksa permintaan Anda. Kami berhasil memverifikasi channel YouTube Anda. Channel Anda akan tetap terverifikasi kecuali jika Anda mengubah namanya. Nah, jadi ini sudah dapat pemberitahuan bahwa channelnya sudah terverifikasi. Jadi disetujui verifikasinya dan akan tetap terverifikasi kecuali jika mengubah nama. Jadi kalau nama channelnya diubah, setelah diverifikasi terus nama channelnya diubah, nah, maka tanda verifikasinya akan hilang dan harus mengajukan ulang ya kalau mau diverifikasi lagi. Jadi saran saya, sebelum mengajukan verifikasi, pastikan nama channel Anda sudah valid dan jangan diubah-ubah lagi ya. Nah, ini akan terlihat tanda centang di samping channel. Saat ini belum semua perangkat menampilkan logo terverifikasi. Misalnya perangkat seluler. Jadi di HP itu kadang belum muncul ya tampak verifikasinya. Oke, juga kita cek YouTube-nya. Channel Anda. Oke, ini ya sudah ada lambang verifikasinya, terverifikasi. Alhamdulillah sekarang Marsha TV ya, channel Marsha TV sudah terverifikasi. Oke, demikian ya dari saya, semoga bermanfaat bagi kalian yang sudah mencapai 100.000 subscriber. Ya segera saja ajukan verifikasi channel sehingga channel Anda nantinya bisa segera terverifikasi. Demikian dari saya. Akhiru qauli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.